Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatullahi wassalamuhu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Yang kami cintai kaum muslimin dan muslimat, ahli iman, yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah dari segala hal yang menjadi sebab Allah murka dan dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Wahai hamba-hamba yang beriman, ketahuilah bahwa tanda hamba yang dicintai oleh Allah adalah hamba yang dimudahkan untuk menjalankan perintah Allah dan dimudahkan untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Maka bersyukurlah jika Anda termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk kebaikan. Dan bersyukurlah jika Anda termasuk hamba-hamba yang dijauhkan oleh Allah dari segala bentuk kemungkaran, kemaksiatan. Dan jika Anda golongan hamba yang kelompok pertama ini, maka ternyata tidak cukup. Anda harus tengok di dalam diri Anda sendiri untuk mengetahui tanda ketulusan di dalam diri kita, di dalam mengabdikan diri kepada Allah. Yang sudah ahli sholat, yang sudah ahli puasa, yang sudah menjadi ahli-ahli ibadah, hendaknya melihat orang lain yang belum melakukan kebaikan atau belum melakukan sholat. Bagaimana perasaan hati Anda di saat melihat saudara kita meninggalkan sholat? Kalau ternyata Anda di saat melihat hamba yang meninggalkan sholat, lalu Anda cuek, tidak peduli, maka ada dua kemungkinan. Anda sendiri tidak mengerti begitu bahayanya orang meninggalkan sholat, atau Anda sudah tidak punya cinta kepada sesama hamba-hamba yang beriman. Jika Anda termasuk orang yang tidak mengerti tentang bahayanya orang meninggalkan sholat, maka ayo kita belajar bersama pada kesempatan ini. Dan jika Anda yang sudah mengerti tentang bahayanya orang meninggalkan sholat, hukumannya besar di hadapan Allah, akan tapi ternyata hati Anda belum hidup, belum ternyuh di saat melihat orang lain yang meninggalkan sholat, maka ketahuilah hati Anda keropos, iman Anda yang rusak. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah satu dari kalian kecuali engkau mencintai untuk orang lain seperti mencintai untuk dirimu sendiri. Jika engkau rindu untuk melakukan sholat dan takut meninggalkan sholat, engkau pun harus rindu orang lain melakukan sholat dan sangat rindu mereka tidak meninggalkan sholat. Dan kalau Anda takut diri Anda meninggalkan sholat, maka Anda pun tidak menginginkan ada orang lain meninggalkan sholat. Maka dalam silsilah singkat yang akan kami hadirkan adalah dalam upaya yang pertama untuk belajar agar kita bisa benar sadar kalau sholat itu adalah kewajiban besar dari Allah yang meninggalkan dosa besar. Kemudian kita harus peduli dengan siapapun yang ada di kiri kanan kita, hamba-hamba yang ada di kiri kanan kita. Jika mereka ada yang meninggalkan sholat, ayo kita ajak sholat dengan keindahan. Dan ingat, ketahuilah bahwa kami husnudon kepada siapapun dari orang yang beriman, ahli Islam, dimanapun mereka berada. Jika mereka meninggalkan sholat, husnudon kami kepada mereka. Mereka meninggalkan sholat bukan karena menantang Allah, karena mungkin mereka belum mengerti kalau itu dosa besar, atau karena mereka belum mengerti bagaimana cara melaksanakan sholat dengan mudah. Ketahuilah bagi siapapun yang bisa menyaksikan kajian singkat ini, hukuman meninggalkan sholat berat sekali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukuman meninggalkan sholat berat di hadapan Allah, karena itu adalah ikatan khusus antara kita dengan Allah. Hukumannya besar. Akan tapi karena hukumannya besar, Allah pun mempermudah. Maka sholat mudah, tidak ada orang yang tidak bisa melakukan sholat. Kalau ada orang yang tidak bisa melakukan sholat, itu yang salah gurunya. Tidak bisa berdiri boleh dengan duduk, tidak bisa berduduk boleh dengan berbaring, dan seterusnya. Dan insya Allah nanti kami akan hadirkan silsilah ringkas, mulai dari fikih bersuci, fikih sholat, dan seterusnya insya Allah. Tapi saat ini kami akan berbicara khusus tentang sholat berkenaan dengan sholat di atas kendaraan. atau sholat di saat kita berada di jalan macet, atau sholat di atas di dalam perjalanan. Yang harus kita ketahui bahwasanya bagi siapa meninggalkan sholat hukumannya besar di hadapan Allah. Satu sholat yang ditinggalkan cukup untuk masuk neraka jahanam. Maka jangan sampai kita rela jika melihat hamba-hamba Allah yang beriman seorang muslim lalu meninggalkan sholat. Jangan Anda rela. Kalau Anda membiarkan mereka, tidak ternyuh hati Anda yang keropos iman Anda. Maka video singkat ini kami himbau kepada siapapun. Mungkin ada yang sering meninggalkan sholat. Ayo dengar. Sholat sangat mudah dan tidak berat. Yang kami inginkan adalah Anda selamat, saya selamat, Anda selamat. Bagi yang meninggalkan sholat, hukumannya besar di hadapan Allah. Kalau ada orang meninggalkan sholat, nih hukumannya. Bagi hamba yang meninggalkan, hamba Allah yang beriman, yang mengaku dirinya beriman, lalu meninggalkan sholat, ada dua kemungkinan. Dia meninggalkan sholat karena meyakini sholat tidak wajib. Mengatakan sholat tidak wajib, murtad, dia keluar dari iman. Dan dia akan mati dalam keadaan tidak beriman dan dia neraka selama-lamanya. Yang kedua adalah orang meninggalkan sholat karena malas-malasan. Disuruh sholat malas. Akan tapi ketahuilah, biarpun malas-malasan dosanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosanya sangat besar. Menurut madhab, 3 madhab, dosa besar tapi masih dianggap sebagai seorang yang beriman. Tapi kalau tadi meninggalkan sholat karena dia menganggap sholat tidak wajib, dia dianggap sebagai orang yang murtad. Tempatnya di neraka jahanam, murtad, naudzubillah. Tapi bagi orang yang meninggalkan sholat karena malas-malasan, menurut madhab kita Imam Syafi'i, madhab Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, yang meninggalkan sholat dengan malas-malasan, asalkan masih meyakini sholat itu wajib, maka dia masih disebut sebagai orang yang beriman, orang Islam. Dan ketahuilah bahwasanya dosa besar, dia melakukan dosa yang sangat besar dan sangat besar. Dan semoga jika ada di antara yang menyaksikan video ini, menyaksikan acara ini, semoga jika mereka orang yang sering meninggalkan sholat, di esok hari dijadikan oleh Allah ahli sholat. Sungguh kami tidak rela jika Anda di neraka jahanam. Ayo kita melakukan sholat. Sholat sangat mudah. Dan jangan sampai ada di antara kita yang meninggalkan sholat. Dan bagi yang dianggap sebagai murtad, kalau ada hukum Islam ditegakkan, maka hukumnya adalah dibunuh. Karena apa? Dia berkhianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dikubur di tempatnya kuburan orang kafir karena dia murtad. Dan bagi yang kedua tadi, yang meninggalkan sholat karena malas-malasan, maka menurut Imam Ahmad dianggap sebagai seorang murtad. Tapi menurut jumhur ulama madhab kita Imam Syafi'i, Maliki dan Hanafi, dianggap sebagai seorang muslim. Dihukum tetap hukumannya berat, dipenggal. Tapi yang memenggal tidak semua orang. Ini ada negara yang menegakkan. Kalau tidak diajak tobat dulu. Tapi diajak tobat dulu. Kalau sudah tobat beres di hadapan Allah. Kalau dipenggal masih dianggap sebagai seorang muslim dan didoakan. Tapi kami tidak ingin ada yang dipenggal lehernya. Sebab diajak bertobat dulu. Dan sungguh ketahuilah, ancaman untuk penggal itu bukan tujuan, akan tapi untuk memberikan komando, memberikan warning atau peringatan agar semua orang berhati-hati urusan sholat. Takutlah kepada Allah. Ayo kita belajar. Khususnya bagi Anda yang sering bepergian, jangan sampai ada di antara kita ada yang meninggalkan sholat. Insya Allah kami hadirkan di silsilah berikutnya bagaimana kita sholat di atas kendaraan dengan mudah. Semoga Allah menjadikan kita ahli sholat. Dan siapapun yang pernah meninggalkan sholat, semoga diampuni oleh Allah, diampuni oleh Allah, diampuni oleh Allah, dan di esok hari dijadikan ahli sholat. Sehingga kita bersama-sama selamat dan semoga kita kelak dikumpulkan di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala ahlihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Yang kami cintai kaum muslimin dan muslimat, nuhibbukum fillah. Semoga apa yang akan kami hadirkan ini tanda cinta kami kepada Anda. Dan semoga Allah menjadikan di antara kita ini cinta. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan pelajaran kita tentang sholat di dalam perjalanan dan sholat di saat kita macet di perjalanan. Sholat di dalam perjalanan ada namanya sholat musafir, sholatnya orang yang lagi bepergian. Kita harus memahami istilah dulu. Ada istilah sholat qoshor, ada istilah sholat jamak. Sholat qoshor adalah sholat yang 4 dijadikan 2 rakaat. 4 rakaat jadi 2 rakaat. Kalau sholat jamak adalah mengumpulkan 2 sholat dalam satu waktu. Saya buat contoh. Sholat yang boleh dijamak adalah sholat duhur dijamak dikumpulkan. Dijamak artinya dikumpulkan. Sholat duhur dikumpulkan dengan sholat asar. Sholat maghrib dikumpulkan dengan sholat isya. Subuh tidak bisa dijamak karena subuh sendirian. Jadi menjamak sholat adalah mengumpulkan sholat duhur dengan sholat asar di satu waktu. Bisa sholat asar dilakukan di waktu duhur. Jadi waktu duhur kita melakukan sholat duhur, kemudian disambung dengan melakukan sholat isya di waktu duhur. Ini namanya jamak takdim. Takdim didahulukan. Boleh juga kita di waktu duhur lagi sibuk, kita tunda, kita akhirkan. Lalu kita tidak melakukan sholat duhur di waktu duhur, kita melakukan sholat duhur di waktu asar. Maka ini namanya jamak takhir, ya, jamak takhir. Begitu juga maghrib dengan isya. Boleh isya dilakukan di waktu maghrib, namanya jamak takdim, atau maghrib dilakukan di waktu isya, namanya jamak takhir. Ini adalah jamak. Jamak sendiri, qashar sendiri, dan nanti ada yang bisa digabung, ada jamak sekaligus qashar. Adapun qashor adalah menjadikan sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Yang bisa dikosor hanya 3 sholat. Sholat duhur, sholat asar, sholat isya. Maghrib 3 rakaat tidak boleh dipotong. Nanti tidak ada sholat 1,5 rakaat. Subuh 2 rakaat tidak dikosor jadi 1 tidak. Hanya sholat duhur, asar, dan isya. Nah, sholat dikosor ini adalah kemudahan. Kami himbau kepada siapapun yang memenuhi syarat untuk dikosor, hendaknya mengkosor sholat. Bahkan jangan ragu jika Anda dalam bepergian untuk menjamak sholat dan mengqashar sholat. Karena ini adalah keutamaan. Bahkan yang namanya mengqashar nanti setelah memenuhi syarat, pahalanya lebih bagus daripada sholat sempurna. Lihat, ada sebagian orang yang tidak mengerti hukum, menganggap perjalanannya gampang. Perjalanan yang enak saja kok sholat dikosor. Ketahuilah, kita perlu patuh dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Selagi dikatakan qashar, maka ulama mengatakan qashar adalah lebih bagus. Sholat 4 rakaat dijadikan 2 lebih bagus daripada sholat 4 rakaat di saat kita memenuhi syarat-syaratnya. Nanti akan ada bagaimana sholat jamak itu. Nah, sekarang bagaimana sholat qashor? Kita akan jelaskan. Yang jelas ada sholat jamak, ada sholat qashor. Ada sholat jamak, ada sholat qashor. Ada sholat yang sekaligus dijamak dan sekaligus diqashor. Kita bicara tentang sholat yang boleh diqashor terlebih dahulu. Sholat yang boleh diqashor adalah dengan 2 syarat. Memang di sana banyak syarat, tidak perlu kami hadirkan karena kita ini fikih ringkas. Kita ingin semuanya mudah untuk mengamalkannya. Sholat boleh diqashor, yang 4 rakaat boleh menjadi 2 rakaat adalah di saat kita berada di dalam bepergian. Dan bepergian itu adalah tujuannya mencapai 84 kilo. Jika Anda mau melakukan perjalanan dan perjalanan Anda mencapai 84 kilo, tujuannya mencapai 84 kilo, minimal, maka Anda boleh mengqashor. Syaratnya adalah pertama tujuannya mencapai 84 kilo. Yang kedua adalah Anda sudah keluar dari wilayah Anda. Wilayah Anda namanya baldah. Yang baldah itu adalah dikatakan setiap perkampungan yang di situ ada pasarnya atau kantor polisinya atau hakim atau KUA-nya. Mungkin dalam hal ini boleh kita batasi dengan istilah kecamatan. Sebab kecamatan ada KUA, ada polisi, ada namanya syurti, polisi, ada suk, pasar, ada hakim. Ini adalah, hakim adalah orang yang berkuasa di situ. KUA-nya tadi, kodinya. Hakim, pasar, kemudian ada polisi, ada kapolsek kan. Kalau mau lebih hati-hati, boleh anggap saja kabupaten. Jadi syaratnya adalah yang pertama, tujuan yang Anda tuju tidak boleh kurang dari 84 km kurang lebihnya. Kemudian Anda baru boleh mengqashor kalau Anda sudah keluar dari wilayah Anda. Apakah kecamatan? Boleh Anda ngambil kecamatan atau kabupaten. Artinya begini, contoh. Kami tinggal di Cirebon, lalu kami ingin pergi ke Semarang. Maka saya keluar dari Cirebon, tujuannya Semarang. Semarang ada 200 kilo anggap saja. Jadi saya dari Cirebon, meninggalkan Cirebon. Di Cirebon saya belum boleh mengqashor karena saya masih di rumah. Tapi saya keluar dari Cirebon, anggap saja sudah kecamatan. Anggap saja lebih hati-hati keluar dari Kabupaten Cirebon. Kalau saya keluar dari Kabupaten Cirebon, saat itu saya sudah boleh untuk mengqashor. Misalnya saya sampai Brebes. Maka saya sholat duhur di Brebes boleh 2 rakaat. Sholat asar boleh 2 rakaat. Dan sepanjang perjalanan saya boleh menjadikan sholat 4 rakaat menjadi sholat 2 rakaat. Ini namanya sholat qashor. Biarpun tujuan saya biarpun saya masih baru beberapa kilo, belum nyampe tujuan. Ada kesalahpahaman sebagian orang katanya mengqoshor kalau sudah perjalanan kita sudah 84 kilo. Enggak. Tujuan kita yang 84 kilo. Tapi perjalanan kita biarpun belum mencapai 84 kilo, yang penting sudah keluar dari wilayah kita, baru Anda sudah boleh untuk mengqoshor. 4 rakaat boleh jadikan 2 rakaat. Nah, dan ingat, semua sholat yang diqoshor boleh dijamak, boleh Anda kumpulkan. Maka saya misalnya berangkat dari sini jam 11 dari Cirebon. Lalu jam 12 atau jam 1 saya masuk Brebes. Maka di Brebes saya boleh melakukan sholat duhur dengan 2 rakaat. Sekaligus saya boleh menarik waktu asar, sholat asar di waktu duhur. Jadi menjamak namanya jamak takdim. Jadi ingat, semua sholat yang bisa diqoshor itu boleh dijamak. Tapi tidak sebaliknya. Tidak semua sholat yang boleh dijamak boleh diqoshor. Semua yang boleh diqoshor boleh dijamak. Nah, qosor, syarat qosor terpenuhi berarti pasti boleh dijamak. Jadi dalam bepergian saya sampai Brebes, saya melakukan sholat berapa? 2. Jadi mohon maaf mungkin dari bagi orang yang di luar Jawa tidak mengetahui antara jarak Cirebon dengan Brebes. Brebes itu adalah kabupaten bertetangga dengan Cirebon. Saya keluar dari kabupaten Cirebon masuk Brebes. Atau anggap saja kecamatan sudah boleh sebetulnya. Jadi saya keluar dari kabupaten saya masuk Brebes, nempel Brebes itu dengan Cirebon. Saya di Brebes sudah boleh melakukan sholat duhur 2 rakaat. Sekaligus saya tarik asar ke waktu duhur, namanya jamak qosor sekalian. Sekaligus jamak qosor. Jadi duhur 2 rakaat, lalu saya melakukan sholat asar 2 rakaat. Masalah niat nanti saya salahkan akhir pengajian, akhir majelis. Ini hanya pemahaman dulu satu-satu. Jadi boleh menjamak, mengqoshor sekaligus menjamak. Enak. Dan mohon bagi siapapun yang dalam bepergian mengambil kemudahan dari Allah ini. Ini hadiah dari Allah. Jangan melakukan sholat dengan hawa nafsu. Ada sebagian berkata, wong sholatnya gampang saja kok pakai 2 rakaat. Saya 4 rakaat. Anda dengan hawa nafsu. Lakukan 2 rakaat, pahalanya lebih gede. Jadi Anda di bepergian boleh melakukan sholat duhur 2 rakaat, sekaligus disambung dengan sholat asar. Nanti di perjalanan Anda sampai Pekalongan, maghrib. Maghrib, Pekalongan adalah kabupaten tetangga Cirebon. Cirebon. Sampai Pekalongan, Anda masuk waktu maghrib. Anda boleh melakukan sholat maghrib sekaligus sholat isya. Dan Anda lakukan ini kemudahan. Innallaha yuhibbu an tu'tarukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta'azaimuh. Kemudahan ini tolong diambil. Jangan sholat dengan hawa nafsu. Ini kemudian indah dengan ini semuanya. Ini adalah pemahaman terlebih dahulu tentang qosor dengan syarat-syaratnya. Semua yang boleh diqoshor pasti boleh dijamak. Kalau sudah membicarakan tentang syarat qosor, nggak usah ngomong syarat jamak. Sebab jamak pasti boleh. Jadi Anda bisa. Jadi Anda sudah punya ilmu mengqoshor sekaligus menjamak. Jelas ya? Gambarannya semacam itu. Ya, kemudian Anda boleh menjamak takhir. Sholat maghrib Anda tunda. Misalnya sholat duhur, Anda sampai Brebes, aduh males saya ini terlalu lagi enak kendaraan, takut macet nanti. Anda tidak usah sholat duhur, tapi Anda niat untuk mengakhirkan duhur di waktu asar. Sampai di Pekalongan atau sampai di Tegal, masuk waktu asar. Anda masuk masjid melakukan sholat duhur dulu 2 rakaat, kemudian sholat asar. Duhur dulu 2 rakaat. Mendahulukan duhur tidak wajib, tapi sunnah. Tertib itu sunnah. Sebagian orang salah paham dalam hal ini. Katanya, Pak, yang punya waktu didahulukan. Oh, tidak. Yang dahulu didahulukan. Karena duhur lebih dulu. Kita melakukan sholat asar, kita dahulukan duhurnya dulu 2 rakaat. Kemudian setelah itu asar 2 rakaat. Berarti Anda menjamak sekaligus mengqoshor. Begitu kan nanti waktu maghrib. Anda mungkin tidak ingin melakukan sholat waktu maghrib, pengen melakukan waktu isya, maka Anda tunda nanti di perjalanan kalau sudah sampai isya. Anda meniatkan maghrib, saya tunda isya, ya Allah. Setelah masuk waktu isya, Anda melakukan sholat maghrib 3 rakaat, kemudian sholat isya 2 rakaat. Anda sudah punya ilmu menjamak dan mengqoshor. Insya Allah kita lanjutkan nanti bagaimana syarat menjamak yang tidak boleh diqoshor. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, Anda sudah mengetahui bagaimana menjamak sholat dan mengqoshor sholat. Niat belum kami sampaikan, nanti niatnya akhir. Makanya mohon agar silsilah ini segera diikuti dari awal hingga akhir. Sekarang kami akan bicarakan sholat yang boleh dijamak tetapi tidak boleh diqoshor. Inilah pembahasan inti dalam silsilah ini, yaitu untuk menyelesaikan problem hamba-hamba Allah yang mereka sebelumnya ahli iman, ahli sedekah, ahli berbuat baik, cuman karena tidak punya ilmu, sehingga sering meninggalkan sholat karena hidupnya di kota Jakarta misalnya, sering terkena macet. Lalu sering meninggalkan sholat, na'udzubillah. Sholat tidak boleh Anda tinggalkan dalam keadaan apapun. Sholat tidak boleh Anda tinggalkan dalam keadaan apapun. Baik, sekarang, apa sholat yang boleh dijamak tapi tidak boleh dikosor? Sholat yang boleh dijamak tidak boleh dikosor. Boleh mengumpulkan antara isya dengan maghrib. Terserah jamak takdim didahulukan di waktu maghrib, atau maghrib ditunda waktu isya namanya jamak takhir, atau duhur dilakukan di waktu asar namanya jamak takhir, atau asar Anda lakukan di waktu duhur namanya jamak takdim. Syarat yang pertama adalah Anda di dalam perjalanan. Di dalam perjalanan ada dua cabang, menuju perjalanan atau Anda selesai perjalanan. Yang penting perjalanan harus mengikuti. Atau Anda di dalam perjalanan, ada tiga. Anda mau melakukan perjalanan, atau Anda sedang melakukan perjalanan, atau Anda selesai melakukan perjalanan. Harus ada bepergiannya. Cuman bepergiannya adalah, kalau bepergiannya adalah mencapai 84 km sangat jelas. Sekarang bepergiannya adalah belum mencapai 84 km. Kalau bepergiannya belum mencapai 84 km, maka ini yang akan kami bahas. Boleh dijamak, tapi tidak boleh dikosor. Catatannya yang pertama ini, di dalam perjalanan atau menuju perjalanan, atau menuju perjalanan, atau di dalam perjalanan, atau setelah melakukan perjalanan. Saya buat contoh satu-satu nanti biar gamblang. Kemudian yang kedua syaratnya adalah di dalam perjalanan ada dugaan macet. Ada dugaan saja sudah cukup. Ada dugaan macet atau terjadi macet yang sesungguhnya, maka saat itu Anda boleh menjamak tapi tidak boleh mengkosor. Contoh, langsung saja ke contoh. Tapi jangan dikosor, menjamak saja. Ini kemudahan. Sehingga Anda tidak akan meninggalkan sholat setelah ilmu ini nanti. Setelah Anda mendapatkan ilmu ini nanti, Anda tidak akan meninggalkan sholat sehingga insya Allah Anda aman di hadapan Allah. Ingat, meninggalkan sholat hukumannya besar di hadapan Allah. Makanya kami hadirkan ilmu yang mudah ini. Contoh, Anda berada di, Anda orang Bogor atau orang Tangerang, mana dekat, pokoknya perjalanan tidak sampai 84 km. Anda berada di kota Jakarta, mau ke Tangerang, rumah Anda di Tangerang, Anda kerja di Jakarta. Perjalanan Tangerang-Jakarta aslinya 30 menit. Atau mungkin hanya 1 jam. Karena bertetangga dan dekat. Waktu itu Anda di Jakarta pukul 1 siang, mau pulang. Setelah kerja jam 12 siang, tutup kantor, mau pulang, Anda melakukan sholat duhur. Cuman ada informasi bahwasanya ada macet. Mungkin sekali asar Anda nanti hilang. Oh, awas lo macet lo ya, ada telepon dan sebagainya, ada berita. Berita, awas macet nanti. Lah, ini Anda menduga adanya macet, Anda sudah boleh menjamak. Jadi mulai Anda mendengar berita dari salah satu kawan Anda sudah cukup. Jakarta Tangerang macet lo ya, ini bahaya lo ya, ada tabrakan, ini bisa saja nanti maghrib nyampe lo, baru nyampe ke rumah. Wah, ini bahaya kalau sampai saya tidak melakukan sholat asar sekarang, bisa saja benar-benar macet, lalu asar hilang. Asar saya hilang di tengah jalan. Maka karena Anda menduga bakal macet, Anda boleh melakukan sholat duhur 4 rakaat, kemudian asar Anda tarik langsung di waktu duhur, maka Anda melakukan sholat duhur, melakukan sholat asar di waktu duhur. Namanya jamak takdim. Baru Anda melakukan perjalanan. Kalau ternyata di perjalanan macet, di tengah jalan sampai maghrib, Anda sudah melakukan sholat asar, Anda tidak punya dosa. Selesai, ini contoh. Menduga macet. Atau kenyataan macet. Contoh, Anda jam 1 siang, atau Anda jam 12 siang. Jam 12 siang, karena menduga Anda melakukan perjalanan, jam 12 siang Anda dari Jakarta. Belum masuk waktu duhur. Saya akan pulang mau sholat duhur di Tangerang aja deh, di rumah. Karena Jakarta-Tangerang kan cepat 1 jam nyampe. Nanti jam 1 juga nyampe rumah. Mau sholat duhur di rumah. Anda betul keluar dari kantor, naik mobil. Terjadi macet. Wah, macet. Jam 1 masih ada di kendaraan. Mau mampir mau ke pom bensin. Biarpun mungkin masuk pom bensin, tapi mungkin bakal terjebak juga karena macet tadi. Biarpun mungkin masih pom bensin. Tapi sedikit repot saja sudah boleh. Susah kalau macet masuk pom bensin, nanti ngantri lagi, muter lagi, ini tambah lama, tambah kacau. Maka Anda di perjalanan ternyata apa? Anda tidak bisa mampir pom bensin susah. Kemudian setelah itu apa? Benar-benar macet. Zuhur mau habis. Waduh kacau ini. Zuhur masuk habis. Jam 3 itu masuk waktu asar. Anda sudah jam 2.30. 2.45. Wah, masih jauh Tangerang. Rumah masih jauh. Maka saat itu Anda niat untuk mengakhirkan. Anda tarik zuhur di waktu asar. Anda niat zuhur di waktu asar. Karena Anda masuk pom bensin gak sempat. Lalu zuhur Anda bawa ke waktu asar. Setelah itu, Anda melakukan perjalanan sampai di rumah di Tangerang jam 4 sore. Anda sampai di rumah, lihat, sudah di rumah nggak ada masalah. Anda tidak usah khawatir dengan pendapat ini. Karena memang ini bukan pendapat yang dikukuhkan dalam mazhab Syafi'i, akan tapi pendapat ulama besar seperti Imam Qaffal Asy-Syafi'i dan yang lainnya seperti Ibnu Mundhir. Tidak usah khawatir. Ini adalah solusi yang harus dihadirkan. Ilmu tidak usah disembunyikan. Maka setelah Anda sampai di rumah, Anda melakukan sholat duhur 4 rakaat. Kemudian setelah itu melakukan sholat asar. Adapun posisi sholat duhur Anda ini apakah bisa disebut sebagai jamak, nama jamak takhir? Sebut sebagai jamak untuk memudahkan nama. Biarpun sebagian ulama mengatakan ini bukan jamak, namanya qadha tapi tidak dosa. Kenapa? Karena melakukan di rumahmu. Tidak ada sholat Jum'ah, sholat jamak di rumah. Di rumah, baik. Yang mengatakan ini adalah sholat qadha tanpa dosa, tidak salah. Yang mengatakan ini jamak juga tidak salah. Karena ini adalah pendapat ulama. Ada yang mengatakan ini adalah jamak. Jadi yang jelas Anda melakukan sholat duhur di rumah, melakukan sholat duhur, kemudian setelah Anda melakukan sholat duhur, Anda melakukan sholat asar. Lihat, enak. Di perjalanan Anda tidak meninggalkan sholat, tapi dengan ilmu cukup di waktu duhur yang akan tertinggal duhur tadi, karena ada di perjalanan, Anda niatkan, ya Allah, aku akan menarik sholat duhur ke waktu asar. Nah, ini adalah gambarannya semacam itu. Atau sebaliknya, ya, Anda mau pergi, yaitu kurang lebih, bolak-balik sama, kurang lebihnya semacam ini. Jadi Anda punya gambaran di dalam perjalanan Anda, kalau tidak yang pertama pasti yang kedua. Kalau tidak yang pertama pasti yang kedua. Maka ini adalah gambaran ringkas dengan bagaimana Anda sholat di tempat yang macet, yang suka macet. Jadi ingat, berita macet saja sudah cukup. Mulai dari tol berita, oh macet-macet. Wah, kalau macet bisa Anda menjamak takdim atau menjamak takhir. Kalau Anda seperti tadi yang kami hadirkan. Jadi tidak kami ulang lagi supaya Anda tidak mengulang-ulang permasalahan. Jelas ya, insya Allah ya. Ini adalah bisa menjamak tapi tidak boleh dikosor. Dan setelah itu Anda bebas dari hukuman Allah, melakukan sholat dengan mudah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatullahi wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, yang kami cintai dan yang kami cintai dan yang kami cintai. Nuhibbukum billah. Kita sudah mempelajari sholat yang boleh dijamak tapi tidak usah dikosor, yaitu di saat Anda berada di dalam perjalanan atau Anda menuju perjalanan, misalnya dari Jakarta Tangerang, Jakarta Bogor, lingkungan, atau dari orang Jakarta sekitar Jakarta juga tapi kotanya jauh, perjalanan dari Jakarta Pusat menuju Jakarta Selatan dan sebagainya. Yang keluar dari wilayah kecamatan, anggap saja. Keluar Anda, bukan di tempatnya sendiri. Ke depan bukan dianggap sebagai bepergian. Akan tapi yang kedua syaratnya harus ada. Ada dugaan macet. Ya, kemarin ada dugaan macet. Sehingga kalau Anda berada di dalam keadaan yang semacam itu, Anda mau melakukan bepergian, ternyata di sana ada dugaan macet, maka Anda boleh menjamak sholat saat itu. Contoh sudah kami sampaikan pada pertemuan yang lalu. Ada contoh lagi yang belum kami hadirkan, contoh. Anda di rumah. Anda di Bogor atau di Tangerang. Dari rumah. Kemarin kami contohkan Anda di tengah jalan, mau pulang ke rumah. Sekarang yang dari rumah. Ini kami lanjutkan. Anda dari rumah, di rumah waktu zuhur, Anda mau melakukan perjalanan ke Jakarta dari Tangerang. Saat jam 1 siang Anda melakukan sholat, Anda mau melakukan sholat zuhur. Cuman ada informasi, perjalanan bakal macet. Kalau Anda melakukan perjalanan nanti sampai Jakarta bisa maghrib. Apa yang terjadi? Asar bakal hilang. Kalau Anda menduga asar bakal hilang, maka Anda boleh melakukan sholat jamak di rumah Anda. Anda melakukan sholat jamak di rumah Anda sebelum berangkat. Karena Anda punya dugaan. Dapat informasi, telepon, atau berita radio, bahwasanya Jakarta macet berat, jalan Tangerang Jakarta bakal macet. Dugaan saja, tidak yakin, tidak usah melihat, dugaan, ada informasi, maka Anda sudah boleh melakukan sholat duhur di waktu duhur, kemudian asar, karena Anda waktu itu jam 1 di Tangerang, di rumah Anda, Tangerang. Anda jam 1 di Tangerang, kemudian Anda melakukan sholat duhur, kemudian langsung disambung dengan sholat asar. Ini contoh yang ketiga yang belum kami sempurnakan, belum kami sampaikan pada pertemuan yang lalu, halaqah sebelumnya. Baik, di situ Anda terbebas dari hukuman Allah, Anda melakukan sholat. Baik, biarpun nanti ternyata jalan kenceng, jalan lancar, nggak ada masalah. Maksudnya gimana? Contoh kemarin, atau contoh yang baru saja ini, Anda menduga bakal ada kemacetan. Sudah telanjur Anda melakukan sholat duhur di rumah, sekalian asar, tatanya perjalanan lancar, oh lancar. Perjalanan lancar, sampai Jakarta masih jam 4 sore. Ketahuilah, apakah wajib diulang? Anda tidak wajib mengulang sholat asar. Akan tapi Anda boleh, tapi jangan dipaksakan orang mengulang. Anda boleh mengulang sholat asar, karena apa? Keluar dari khilafnya para ulama yang mengatakan sholat jamak dalam model ini tidak boleh. Anda tidak usah pusing masalah ini. Sudahlah, nggak usah diulang, sudah cukup, alhamdulillah. Anda melakukan kegiatan yang lain. Tapi kalau Anda ingin mengulang, diperkenankan. Tapi ingat, tidak wajib mengulang. Baik, selesai. Atau sebaliknya, contoh yang kemarin, pertemuan yang lalu. Anda jam 1 siang dari Jakarta menuju Tangerang. Di Jakarta jam 1 siang mau pulang ke Tangerang. Cuman ada dugaan nanti macet. Ada dugaan macet. Lalu Anda melakukan sholat duhur sekaligus asar di kota Jakarta. Anda mau pulang. Tak taunya dari dugaan macet ternyata tidak macet. Perjalanan lancar. Sampai Tangerang sama jam 4 sudah nyampe Tangerang. Maka sama. Anda pun tidak wajib untuk mengulang sholat asar. Cukup. Jadi karena Anda tadi sudah melakukan sholat duhur disambung dengan asar, Anda melakukan perjalanan nyaman, Anda tidak usah noleh-noleh ke sana sini. Anda sampai di rumah, Anda tidak wajib mengulang. Kalau mengulang diperkenankan, tapi tidak wajib. Mengulang sholat asar diperkenankan, lagi-lagi keluar dari khilafnya ulama. Hanya diperkenankan, tapi tidak wajib. Sudahlah, tidak usah wajib, nggak usah diulang, selesai. Sekarang permasalahannya bukan di sini. Ini yang inti. Permasalahannya adalah jika seandainya Anda ingin menjamak takhir, ternyata Anda tidak mampu melakukannya. Contoh, Anda ingin menjamak takhir, Anda tidak mampu melakukannya. Misalnya, mohon maaf, contoh yang tadi, contoh yang kemarin, Anda di perjalanan. Anda di Jakarta jam 12, belum masuk waktu duhur, Anda ingin pulang ke Tangerang. Anda ingin menjamak takhir, baik akan saya jamak takhir saja deh. Duhur saya mau saya lakukan nanti di rumah saja. Atau sebaliknya, Anda dari Tangerang mau berangkat. Sebelum duhur, Anda dari Tangerang. Akhirnya perjalanan duhur di tengah jalan Anda. Karena macet, Anda ingin mengakhirkan, Anda kumpulkan di waktu asar. Berarti Anda meninggalkan waktu duhur. Masuk waktu asar, ternyata masih dalam kemacetan. Lalu bagaimana saat ini? Setelah asar macet, nggak bisa turun. Apalagi ke pom bensin, nggak bisa turun sama sekali. Karena Anda tidak bisa turun. Ini mau maghrib ini. Asarnya hilang, duhur hilang. Mungkin sekali atau tidak? Mungkin. Ini sangat mungkin sekali. Maka bagaimana Anda di atas kendaraan ini? Bagaimana saya akan sholat? Kalau Anda turun, malah ganggu lalu lintas nanti. Anda tetap di atas kendaraan. Tapi ini bentar lagi maghrib ini, seperempat jam lagi maghrib nih, bagaimana ini? Gak mungkin nyampe ini, gak mungkin ini. Bakal hilang duhur saya dan asar saya. Anda sudah di waktu asar dan mau habis. Maka bagaimana caranya? Jika Anda bisa berwudu, Anda wudu. Wudu yang gampang, jika Anda bisa wudu. Ada air di mobil Anda, dan Anda tidak mengotori tempat dan nyaman melakukan wudu. Kalau ternyata melakukan wudu susah, Anda bertayamum jika ada debu. Jika ternyata tidak ada debu juga, karena madhab Syafi'i nggak ada pakai jok. Anggap saja, madhab Syafi'i yang dikukuhkan. Tidak ada air, tidak mungkin untuk berwudu. Kalau turun, kemana wudu? Kalau membuang air, ada minuman saja, boleh. Seandainya Anda membuka jendela, membasuh wajah Anda, tangan Anda juga bisa. Nah, tapi kalau repot, selagi repot, tidak usah wudu, tayamum saja. Tayamum, repotnya tidak harus repot banget, ya susah. Karena dalam keadaan, apalagi perempuan nanti malah buka auratnya, tambah repot. Di dalam mobil nanti tambah ada karu-karuan basah, sudahlah. Anda repot, tidak ada repot, susah air dengan bertayamum. Tidak ada tayamum, tidak ada debu, maka tidak usah wudhu dan tidak usah tayamum. Anda sholat di atas kendaraan. Kalau Anda punya wudhu, enak, tidak ada masalah. Anda langsung sholat di atas kendaraan. Tapi bagi yang tidak punya wudhu, tidak punya tayamum, tetap sholat di atas kendaraan. Bagaimana caranya? Anda menghadap ke arah kendaraan. Sholat seperti biasa. Namanya sholat menghormat waktu. Yang penting tidak dosa di hadapan Allah. Anda cukup melakukan sholat saat itu dengan takbir. Seperti biasa sholat duhur dulu. 4 rakaat, karena Anda bukan musafir yang panjang perjalanannya, Anda melakukan 4 rakaat. Setelah melakukan 4 rakaat sholat duhur, baru 4 rakaat sholat asar. Anda sholat dalam keadaan tidak punya alat bersuci. Tidak punya alat bersuci. Kalaupun Anda ikut pendapat yang bertayamum di jog, silahkan. Tapi kami ingin mempermudah lagi, ikut madhab Syafi'i nggak ada tayamum di atas jog mobil. Cukup kalau tidak ada air, tidak ada debu, maka tidak usah bertayamum, tapi langsung melakukan sholat. Yang penting di hadapan Allah tidak dosa. Sebab kaidahnya semua syarat yang tidak bisa dipenuhi karena udzur, kayak ini kan udzur, maka sholatnya sah. Cuman bedanya, sholat Anda sah biasa, sholat di atas kendaraan, Allahu Akbar, rukuk biasa, sujud lebih merunduk lagi, dan dilakukan seperti biasa. Dan assalamualaikum, assalamualaikum. Kiblat Anda arah kendaraan. Akan tapi ketahuilah, ini agar Anda tidak dosa. Tapi nanti setelah Anda sampai ke tempat tujuan, di saat tempat nyaman, Anda wajib mengulang. Mengulang, jangan khawatir dengan mengulang. Karena apa? Anda waktu melakukan sholat tidak sempurna syarat-syaratnya. Itu hanya untuk menggugurkan dosa saja. Agar Anda tidak dosa di hadapan Allah, setelah Anda sampai ke tempat tujuan, Anda mengulang sholat duhur sekaligus sholat asar. 4 rakaat. Maghrib juga begitu dengan asar, dengan isya. Ini adalah, jangan sampai ada di antara kita meninggalkan sholat sama sekali. Mungkin seorang perempuan begitu, najis semuanya, najis, sholat di atas kendaraan. Karena nggak mungkin turun. Kalaupun turun misalnya, aduh repot turun. Anda di perjalanan macet berat, sudahlah. Nggak mungkin ini saya melakukan sholat, nggak mungkin sholat. Maka Anda melakukan sholat di atas kendaraan. Sehingga dengan demikian Anda tidak punya dosa. Tapi ingat, wajib mengulang. Begitu juga yang sering kita temukan santri mungkin naik kereta atau naik bis. Dari Cirebon ke Jawa Timur, sholat subuh tak taunya sopirnya tidak mau berhenti. Tidak mau turun. Anda mau berwudhu tidak mungkin, Anda susah. Mau sholat bagaimana? Anda tidak punya wudhu, nggak punya tayamum. Sholatlah di atas bis. Menghadap ke timur, menghadap ke arah mobil. Sholat Allah Akbar, sholat subuh. Setelah sholat subuh, assalamualaikum, beres. Anda tidak dosa di hadapan Allah. Tapi ingat, karena sholat Anda tidak memenuhi syarat, tidak menghadap ke kiblat dan tidak bersuci, maka nanti setelah sampai tujuan dalam keadaan normal, Anda wajib mengulang. Tidak usah takut dengan wajib mengulang. Yang penting Anda tidak dosa. Kan urusan kita ingin terbebas dari dosa. Ini adalah sepintas, sekelumit sholat di atas kendaraan. Semoga Allah mudahkan kita untuk melakukan sholat dalam perjalanan. Dan semoga Allah mengampuni kita semuanya. Dan semoga Allah berikan kepada kita pemahaman yang benar. Tinggal berikutnya akan kami hadirkan bagaimana tentang niat-niatnya. Insya Allah pada halaqah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah, kita sudah belajar sholat di atas kendaraan di saat kita tidak mungkin untuk turun, melakukan sholat secara sempurna. Karena udzur, macet di atas kendaraan. Kita sekarang masuk bab niat. Bagaimana cara niat dan cara menjamak dan cara mengqoshor tadi. Pemahaman tentang jamak dan qashor sudah ada. Pertemuan yang pertama kita bicara tentang sholat qashor, kemudian sholat jamak dan seterusnya. Ada satu yang tertinggal belum kami sampaikan. Ada sholat itu bisa dijamak sekaligus bisa diqoshor. Semua sholat yang bisa diqoshor pasti bisa dijamak. Ada sholat hanya dijamak saja, tanpa diqoshor, yang perjalanan kita belum memenuhi syarat perjalanan 84 km. Ada sholat diqoshor saja tanpa dijamak, boleh. Kita mengqoshor sholat tanpa jamak juga boleh. Mengqoshor saja tanpa jamak. Yaitu di perjalanan yang jauh, Anda tidak menjamak. Contoh, ada sholat duhur di sini, di Cirebon, ini tertinggal nih. Ada sholat duhur di Cirebon, melakukan perjalanan, mau ke Semarang. Di Cirebon Anda belum melakukan sholat asar. Akhirnya sampai Brebes, masuk waktu asar, Anda sholat asar di Brebes nggak pakai jamak karena zuhur Anda sudah melakukannya. Anda melakukan sholat di Brebes, sholat asar 2 rakaat. Lakukan sholat 2 rakaat. Ini ya, Anda melakukan sholat dua rakaat di Brebes. Bahkan dalam keadaan bepergian pun Anda boleh tanpa menjamak mengqoshor. Misalnya apa? Anda nanti di perjalanan setiap waktu sholat Anda mampir, tapi mohon, kalaupun Anda tidak menjamak, jangan sampai tidak mengqoshor. Misalnya Anda di bepergian, karena pom bensin enak dan sebagainya, dan Anda sering ke toilet misalnya, Anda ingin setiap waktu sholat mampir ke toilet. Betul, Anda mampir ke toilet, misalnya, waktu duhur, masuk waktu duhur, Anda mampir ke toilet. Masuk musola, Anda melakukan sholat duhur. Tapi Anda tidak ingin menjamak, karena nanti perkiraan 2 jam lagi, waktu asar saya mampir toilet lagi. Silahkan Anda tidak menjamak, tapi mohon agar jangan sampai tidak mengqoshor. Sebab hukum mengqoshor, hukumnya sunnah. Maka biarpun Anda tidak mau menjamak, misalnya Anda ke Semarang, mampir Brebes, sholat duhur. Lakukan sholat duhur 2 rakaat, namanya qoshor saja. Biarpun tanpa jamak boleh. Kemudian setelah itu sampai Pekalongan, Anda melakukan sholat asar, qoshor saja tanpa jamak. Boleh. Akan tapi bisa, yang bisa diqoshor sekaligus sudah dijamak. Suka-suka. Mana yang Anda pilih? Terserah. Ini kemudahan dari syariat Islam. Adapun caranya sederhana. Bagi jamak takdim, kalau Anda ingin melakukan sholat asar di waktu duhur, ada contoh-contoh yang kami sebutkan. Kalau Anda ingin melakukan sholat asar di waktu duhur, maka di saat Anda melakukan sholat duhur, sudah harus Anda lintaskan, Anda ingin menarik sholat asar di waktu duhur. Tadi di dalam perjalanan, misalnya Anda sampai Brebes. Brebes masuk waktu duhur, ingin menarik waktu asar, sholat asar di Brebes, di waktu duhur. Maka waktu Anda melakukan sholat duhur, Allahu Akbar melakukan sholat duhur, dan tidak usah niat dengan saya menjamak dan sebagainya, ngomong jamak nggak usah. Pakai mudah saja, usolli fardhu duhri raka'ataini, 2 rakaat. Atau 4 rakaat bagi orang di Jakarta, Tangerang tadi, yang nggak pakai qoshor. Usolli fardhu duhri 4 rakaat, dengan aku niat sholat duhur 4 rakaat. Nggak usah disebut kalimat jamak, cukup Anda lintaskan. Anda lintaskan di dalam hati Anda. Melintaskannya boleh waktu niat seperti ini. Atau yang penting selagi di dalam sholat Anda berkeinginan melakukan sholat asar di waktu duhur. Itu sah-sah, nggak usah repot-repot. Usul jam'an ma'adduhri wa gara-gara niat orang tidak melakukan. Dipermudah saja niatnya. Ya Allah, saya mau sholat duhur, ya Allah 4 rakaat. Di dalam hati, nanti asarnya juga saya lakukan di waktu duhur, ya Allah. Allahu Akbar. Sudah, pakai bahasa Indonesia pun paham. Yang penting hatinya bermaksud. Kalau Anda pengen pakai, kadang-kadang gara-gara niat yang panjang, lalu orang tidak mau melakukannya karena Anda hafal niat. Sholli fardhu duhri 4 raka'atin, jam'an ma'al asri, kata-kata. Itu niat yang bagus, iya. Cuman mempermudah untuk orang awam tidak pakai semacam itu. Cukup Anda melakukan, sholli fardhu duhri, Allah, aku mau sholat duhur 4 rakaat, ya Allah. 4 rakaat. Tapi dalam hati Anda sudah lintas. Asarnya sekalian mau saya bawa ke sini, ya Allah. Boleh di awal niat Anda melintaskan itu. Kalau di awal niat Anda lupa, yang penting waktu Anda melakukan sholat, Anda ingat sholat asar, mau Anda bawa ke waktu duhur. Setelah Anda selesai, Assalamualaikum, sholat duhur, Assalamualaikum, Anda lakukan sholat asar. Sudah biasa niatnya. Usolli fardhu duhri, usolli fardhu asri 4 rakaat. Atau rakaataini 2 rakaat. Sholat qoshor pun tidak usah pakai niat bahasa Arab juga sah. Saya niat qoshor, ya Allah, sholat asar 2 rakaat. Sudah paham Allah. Ini gara-gara niat dengan bahasa Arab, sehingga orang yang tidak ngerti bahasa Arab repot lalu tidak melakukannya. Maka ini fikih mudah. Cukup, ya Allah, saya sholat asar 2 rakaat, ya Allah, qoshor. Sudah tahu nanti digabung dengan duhur. Langsung gitu aja sudah cukup. Aku melakukan sholat asar qoshor, ya Allah. Allahu Akbar, sudah sah. Selesai. Anda lakukan sholat normal. Tidak ada masalah, enak. Begitu juga tadi yang kisahnya orang Tangerang dan orang yang mana-mana. Orang Tangerang ke Jakarta sama kisahnya. Kalau Anda ingin menjamak takdim, maka ingat sholat yang kedua harus Anda lintaskan sepanjang Anda melakukan sholat yang pertama. Apakah waktu niat atau di tengah-tengah sebelum Assalamualaikum, ingat, pokoknya harus ingat sholat yang kedua mau ditarik ke sini. Bagi yang jamak takhir, artinya apa? Anda waktu masuk waktu duhur, seperti Anda berjalan ke Semarang, jam 1 siang masuk Brebes dari Cirebon, Anda tidak mau melakukan sholat duhur sekarang. Anda ingin menunda sholat duhur di waktu asar. Anda boleh menunda sampai waktu asar. Tapi ingat, di waktu duhur, di waktu yang pertama, Anda melintaskan. Sudah di dalam hati. Azam. Laporan kepada Allah. Kalau bahasa kita laporan. Seolah-olah ngomong gini, ya Allah, sekarang saya dalam bepergian. Atau sekarang saya dalam keadaan macet, ya Allah. Saya tidak bisa melakukan sholat sekarang. Dengan lintasan saja. Mau saya akhirkan nanti bersama waktu asar, ya Allah. Allah Maha Tahu. Maghrib juga dengan, ya Allah maghrib ini kayaknya padat banget, ya Allah waktunya sempit, kayaknya nggak mungkin saya sholat maghrib di sini di perjalanan, saya akan tunda di waktu isya, ya Allah. Allah sudah faham, dengan begitu sudah cukup. Lintas kendati namanya azam, ya Allah saya akan mengakhirkan waktu sholat duhur di waktu asar, atau mengakhirkan waktu maghrib di waktu isya, selesai. Baru nanti di saat Anda memasuki waktu asar, Anda melakukan sholat duhur, sudah normal. Lintasan niat, nggak usah pakai niat jamak-jamak itu, nggak usah, karena sudah tahu Anda niatnya. Usolli fardhu dhuhri rakaataini karena Anda qashor. Boleh kalau Anda mengatakan saya gabung dengan asar, ya Allah saya sholat duhur 2 rakaat, saya gabung dengan asar, ya Allah, Allah bersah. Tanpa itu pun sah. Yang penting Anda, saya melakukan sholat duhur 2 rakaat, ya Allah. Jamak takhir kan tadi. Setelah Anda selesai assalamualaikum sholat duhur, baru Anda melakukan sholat asar. Sholat asar 2 rakaat bagi yang mengqashor. Kalau jamak saja tanpa qashor, ya tadi yang di Tangerang Jakarta tadi 4 rakaat. Ya Allah saya melakukan sholat duhur 4 rakaat. Ya Allah sholli fardhu dhuhri 4 rakaati mustaqbilal qiblati. Di lintasan tidak ngerti bahasa Arabnya, sekalian jamaknya sama asar tadi. Allahu Akbar. Niat maksudnya kayak gitu. Setelah melakukan sholat duhur 4 rakaat, Anda susul waktu asar. Ingat, jamak takhir sunnahnya didahulukan yang dahulu. Duhur didahulukan. Ada orang salah paham, ini salah membaca kitab, harus dahulukan asar dulu, duhurnya nanti. Oh tidak, sunnahnya duhur didahulukan, baru asar. Biarpun Anda boleh mendahulukan asar. Anda boleh mendahulukan asar, boleh. Baru setelah itu sholat duhur, itu boleh. Ini adalah masalah sholat yang sangat mudah. Dan untung-untung itu semua dilakukan dengan berjamaah dengan rombongan Anda, itu sangat bagus. Kemudian ada lagi yang perlu diketahui. Semua sholat sunnah tetap bisa dihadirkan dalam keadaan bepergian. Ada sebagian orang menganggap kalau dalam bepergian itu kalau sudah sholat jamak sama qashor nggak ada sholat sunnah. Nggak, sholat sunnah tetap ada. Bahkan cara melakukannya juga lebih mudah. Kalau Anda tidak bisa melakukan di masjid karena buru-buru dalam perjalanan, lakukan di atas kendaraan. Di atas kendaraan mudah. Misalnya tadi, tapi ingat, jamak takdim tidak boleh disela-selai. Kalau jamak takhir boleh. Kalau jamak takdim tadi, kalau kita melakukan sholat asar di waktu duhur, sholat asar di waktu duhur, ingat. Jadi waktu saya mau ke Semarang, ternyata saya masuk Berbes waktu duhur. Saya ingin membawa sholat asar di waktu duhur. Maka kalau jamak takdim antara asar dengan duhur harus beriringan, nggak boleh dikasih jeda. Jadi setelah assalamualaikum sholat duhur, baru langsung sholat asar. Tapi kalau jamak takhir nggak, boleh kita istizkir dulu, melakukan apa saja boleh. Kalau jamak takhir, kalau jamak takdim tidak boleh ada jeda. Nah, kemudian kalau jamak takdim karena tidak ada jeda, saya melakukan sholat duhur, kemudian sholat asar, langsung berurutan, nyambung. Bagaimana sholat sunnah saya? Sholat sunnah Anda lakukan setelah sholat asar. Ba'diyah duhurnya kan nggak bisa dilakukan di tengah-tengah antara duhur dengan asar karena jamak takdim. Maka Anda melakukan qobliyah, ba'diyah duhurnya setelah asar. Qobliyah asarnya juga setelah asar. Ini caranya, sholat sunnah tetap tidak boleh ditinggalkan. Inilah yang bisa kami hadirkan, singkat insya Allah, semoga bermanfaat. Ini adalah risalah cinta untuk Anda semuanya, sehingga setelah ini Anda akan menjadi ahli sholat. Tidak ada yang susah di dalam melakukan sholat. Ada buku kecil tentang apa yang kami sampaikan, solusi sholat di saat macet di atas kendaraan. Anda bisa lihat nanti, Anda bisa mengedownload di www.puyayahya.org. Di situ ada semuanya. Ada risalah-risalah kecil kami, ada. Memang kita sengaja menghadirkan fikih-fikih gratis. Dan insya Allah akan kami hadirkan juga bagaimana cara sholat yang gampang. Wudhu yang gampang dengan sisilah beberapa menit seperti ini. Anda bisa mendengar, langsung Anda ulang-ulang, Anda paham. Insya Allah tanpa Anda sadari Anda akan punya tabungan ilmu yang banyak insya Allah. Semoga Allah mengampuni kami yang berbicara, dan semoga Allah mengampuni kita semua, dan semoga Allah pertemukan kita dalam cinta karena Allah, dan semoga Allah mengangkat derajat kita semua, menjadikan kita semua ahli surga. Dan yang pernah meninggalkan sholat semoga Allah ampuni, dan Allah jadikan ahli sholat, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni orang tua kita, guru-guru kita semuanya, dan semoga Allah mempertemukan kita semua kelak di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.